Acara diawali dengan upacara dan pemberian bunga pada Palagan Jumerto yang dipimpin langsung oleh Kasdim 0824 Jember Mayor Infantri Sampak. Usai upacara, acara dilanjutkan dengan drama kolosal mengenang 70 tahun berdirinya Palagan Jumerto yang diperagakan oleh siswa dan siswi SMA N 1 Pakusari. Dengan perjuangan yang tak kenal lelah, bahkan puluhan anggota BRIMO bersama masyarakat Jumerto kala itu juga gugur dalam mengusir penjajah Belanda. Namun perjuangan tersebut membuahkan hasil sehingga merah putih bisa berkibar di tanah Jumerto Jember. Ketua FKPPI Bambang, dengan giat dan peragaan drama kolosal ini diharapkan menjadi edukasi dan pengetahuan sejarah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menghargai dan memaknai perjuangan para pejuang yang telah mengusir penjajah Belanda dari tanah Jumerto. Hari ini adalah kegiatan ziarah dan pementasan drama kolosal untuk mengenang 70 tahun Palagan Jumerto. Jadi ini adalah Palagan, ini tanggal 11 bulan Februari tahun 1949 terjadi pertempuran di daerah Jumerto yang mengakibatkan korban 13 dari anggota Brigade Mobil atau Brimob dan 20 warga Jumerto. Jadi harapan saya nanti dengan adanya ziarah ini dan dengan adanya kegiatan pemeran drama, kita bisa minimal bisa memberikan wawasan kebangsaan atau memunculkan rasa nasional kembali kepada adik-adik sekolah SMP dan SD di wilayah Jumerto sini. Dari Patrang, Yudi Sadi, Jumer 1 TV melaporkan.